Iya. Bagaimana buka dia? Jenis ayam kampung. Rudi Hartono butuh bantuan itu bisa sudah belum ya, itu saya bantu nanti pas udah kira-kira 24 jam, karena ini belum 24 jam, jadi bisa proses apa nih, menetas sendiri. Diamkan dulu di sini kurang lebih 1 hari tanpa diberi makan dan diberi minum, menunggu bulunya kering dulu. Nah, satu masih lemas, keadaan bulu masih basah. Kalau sudah bulu basah kering seperti ini, dia akan sehat juga, teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa juga ya subscribe channel Mas Alfam, like, komen, dan share ya teman-teman, share sebanyak-banyaknya agar videonya berkembang. Mungkin akan saya upload juga di YouTube nanti, teman-teman. Proses menetasnya telur ayam kampung dalam waktu kurang lebih 21 hari. Selama 21 hari telur ini melewati proses hari pertama sampai hari ketiga atau 5 hari, kita diamkan dulu di sini tanpa dibolak-balik. Nah, hari keempat atau hari keenam bisa dilakukan pembolak-balikan agar panasnya merata telurnya, teman-teman. Dan hari kelima bisa kita teropong atau kita lihat telur yang fertil dan tidak infertil. Telur fertil bisa kita lanjutkan proses penetasan, sedangkan telur infertil telur yang tidak dibuahi, jadi telur yang bisa dikonsumsi, teman-teman. Kita keluarkan dari mesin tetasnya, bisa kita goreng, bisa kita rebus ya teman-teman.
dan hari ke 5 sampai hari ke 19 atau 20 kita lakukan pembolak-balikan. Kalau saya melakukannya sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Gitu teman-teman, agar panasnya merata. Kalau yang ini sudah sehat gitu teman-teman. Ya, mungkin 1 jam yang lalu mungkin enggak bisa teman-teman. Jadi yang jangan nggak boleh nih, dalam mesin kertas ini saya menaruh 3 telur. Yang pertama telur bebek. Bebek ini saya masukkan tanggal 24. Nah, sekarang tanggal 17. Nah, bebek itu teman-teman waktunya berbeda dengan telur ayam dan bebek. Telur bebek itu agak lama, sekitar 28 hari. Sedangkan telur ayam kemarin tanggal 28. Sekarang tanggal 17, jadi kurang lebihnya proses penetasannya selama 21 hari. Sedangkan ini telur ayam KUB yang saya dapat dari menang giveaway di channel YouTube AWK channel teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman pantauan ayam, proses ayam, proses telur menetas ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.